Novel Baswedan makin tak berkutik, pegawai KPK jadi ASN resmi dilantik, ditulis oleh Syardi di siward.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari Jurnal Terupdate. Konflik dan polemik seputar isu tes TWK yang digoreng hingga habis-habisan tampaknya akan segera reda. 1.271 pegawai yang lolos TWK sudah dilantik menjadi ASN. Sebenarnya, yang lolos berjumlah 1.274 orang, tapi 3 diantaranya tidak dilantik karena mengundurkan diri dan tidak memenuhi syarat, dan 1 pegawai lain meninggal dunia. Sebenarnya, sebelum dilantik ada isu-isu ratusan pegawai mendukung Novel Baswedan, bahkan ada 600 lebih pegawai yang meminta agar pelantikan ditunda hingga polemik 75 pegawai tidak lolos itu diselesaikan. Akan tetapi, pimpinan KPK menolak penundaan. Prosesi pada akhirnya tetap digelar. Saya mengatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk diangkat sebagai pegawai negeri sipil akan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah. Bahwa saya akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya, kata 2 pegawai mengikuti Ketua KPK Firly Bahuri mengucapkan sumpah pada proses pelantikan. Sebenarnya ini lucu. Pimpinan KPK sudah tepat bersikap tegas tanpa banyak kompromi, tidak disetir oleh sekelompok orang yang merasa bisa menekan dengan meminta penundaan pelantikan. Yang lucu adalah, kemana mereka yang katanya solidaritas, pada akhirnya semuanya dilantik tanpa banyak perlawanan yang berarti. Saya tidak tahu apakah ini adalah murni solidaritas dari sebagian pegawai atau memang ada pengerahan. Tapi cobalah pikir, memangnya sejauh mana bisa melakukan gertak sambal seperti ini? Coba pikirkan lagi, di saat ini cari kerja itu tidak mudah, bahkan banyak yang mati-matian berusaha pun belum dapat pekerjaan di masa pandemi ini. Dan mereka yang katanya solidaritas dan mendukung Novel DKK, apakah rela melepas rezeki demi solidaritas tersebut? Rasanya sulit sekali deh. Pimpinan KPK tinggal tanyakan dan beri pilihan. Silakan pilih mau jadi ASN atau solidaritas. Kalau mau jadi ASN, jangan banyak protes dan tunggu dilantik tanggal 1 Juni. Kalau memilih solidaritas, silakan buat surat pengunduran diri. Ini gampang saja sih solusinya kalau mereka berani mengundurkan diri. Penyidik bisa diambil dari personil kepolisian dan kejaksaan karena pada awal dibentuknya KPK, penyidiknya berasal dari 2 lembaga tersebut. Oh, KPK tidak akan kekurangan tenaga ASN. Banyak yang berebut atau melamar apalagi di masa pandemi sekarang ini. Banyak yang bisa lolos tes. Paling yang minta pelantikan diundur, dirapot merahkan saja. Pasti gentar juga. Hehehe. Sikap pimpinan KPK sudah benar. Melantik sesuai jadwal. Tidak pakai tunda karena masalah sepele. Kalau pelantikan ditunda, KPK kapan kerjanya? Justru yang ribut-ribut ini menghambat dan memperlambat kerja KPK, kan? Jangan gara-gara protes dan meweknya sebagian peserta gagal, lantas mempengaruhi kerja KPK secara keseluruhan. Jadi bisa disimpulkan, polemik tes TWK ini sudah selesai. Tidak perlu ada yang diributkan lagi. Bagi yang tidak bisa dibina, silakan introspeksi lagi. Bagi yang bisa dibina, silakan membuka hati dan terima kenyataan. Jangan bersikap seolah paling hebat. Dan yang merasa lebih baik dipecat daripada dibina, lebih baik mundur secara sukarela. Jangan menantang minta dipecat, publik malah makin menghujat. Maunya dipecat supaya dapat pesangon. Kalau mengundurkan diri, malah tidak dapat. Bukan saya yang ngomong ya. Bagaimana dengan Novel Baswedan? Silakan. Sudahlah, tak usah lakukan perlawanan lagi. Mau pakai narasi apapun, publik mulai tidak bersimpati. Semakin dia memberi perlawanan, semakin lemah dukungan yang dia dapatkan. Semakin terlihat ambisius, semakin publik akan sadar dan terbuka matanya. Pada akhirnya mau gimana pun, Novel sudah tidak berkutik. Perlawannya terkesan sia-sia. Tidak ada lagi yang bisa dia lakukan, kecuali berlapang dada dan bersikap kesatria. Masih ada peluang dibina, belajar dari sana. Orang hebat itu bukan tidak pernah gagal, tapi tidak malu menerima kegagalan dan belajar darinya. Orang yang seperti ini barulah bisa jadi lebih baik. Orang yang bertingkah seolah paling hebat itu arogan. Kalau tidak mau dibina ya, silahkan mundur saja. Jangan minta dipecat juga ya. Orang berintegritas itu kalau tidak betah akan jantan resign sendiri. Jangan tunggu dipecat karena bakal dicurigai lagi. Hehehe. Mumun lumpuh dan disiksa di rutan Polda Metro Jaya, cek faktanya. Ditulis oleh Anto Cahaya di siward.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari Jurnal Terupdate. Mumun, mantan Sekjen Front Pembela Islam atau Ormas Terlarang, dikabarkan mengalami kelumpuhan dan tindakan penyiksaan di rutan Polda Metro Jaya dengan sangat cepat menyebar. Awalnya di sosial media Twitter, kemudian menyebar ke sosial media yang lain. Sebar luaskan dengan narasi yang sangat tidak masuk akal bahwa Mumun ini sampai tidak dapat berbicara dengan jelas akibat terus mendapat penyiksaan di dalam penjara sejak dirinya ditangkap. Jadi narasi yang dibuat jelas-jelas ini sebuah lawakan yang melenting garing. Tapi entah mengapa, seperti biasa, disambung
disebar dengan cepat oleh orang-orang yang sangat memuja organisasi FPI yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai organisasi terlarang tersebut. Berikut isi unggahannya. Breaking news, Bang Mumun terlupakan oleh kita. Banyak kabar beredar jika beliau sekarang tidak bisa berjalan dan bisa jadi lumpuh permanen. Juga susah untuk berbicara dengan jelas akibat terus-terusan mengalami penyiksaan sejak ditangkap 27 April 2021 lalu. Bahkan Mumun cuma diberi makan seminggu dua kali oleh polisi, sehingga beliau sudah sangat teraniaya. Dan isu beredar jika itu desainernya Jokowi sendiri, rezim laknatullah. Dari kata-kata unggahannya saja sudah dapat ditebak ini adalah ulah orang yang membenci pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi. Sudah semestinya ada pihak-pihak yang melaporkan akun tersebut karena sudah dipastikan hoax dan penuh kebohongan. Atas informasi yang beredar tersebut oleh Karopenmas Divisi Humas Polri membantah. Informasi Mumun mengalami kelumpuhan dan penyiksaan di rutan Polda Metro Jaya dibantah oleh Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono. Melansir dari Merdeka.com, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono mengatakan, Mumun dalam keadaan sehat, Mumun dalam kondisi sehat, tutur Rusdi saat dikonfirmasi pada Senin 31 Mei lalu. Sebagai informasi, Mumun saat ini sedang mendekam di rutan Polda Metro Jaya lantaran telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana TERORISME. Sementara itu, pengacara Mumun, Sugito Atmo Prawiro menegaskan, isu bahwa kliennya tidak bisa berjalan dan lumpuh akibat penyiksaan usai ditangkap polisi terkait kasus TERORISME merupakan kabar bohong alias hoax. Setahu saya hoax itu, katanya dilansir dari CNN Indonesia. Sugito menjelaskan bahwa kondisi Mumun saat ini masih dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Ia juga mengatakan tim kuasa hukum sudah bisa menjenguk Mumun usai ditangkap polisi. Kondisinya baik-baik saja. Kemarin tim juga sudah menjenguk baik-baik saja. Gak ada masalah, gak ada yang seperti dicantumkan dalam postingan Facebook tersebut, kata Sugito. Jadi sudah dapat dipastikan bahwa berita tersebut super ngawur, kabar kabur asal sembur. Saya sebetulnya justru tertarik tentang sandal jepit yang ditanyakan Mumun saat ditangkap dan digelandang aparat khusus beberapa waktu yang lalu. Bagaimana kira-kira, apakah Mumun sudah dipertemukan apa belum sama sandal jepitnya yang tercinta? Sandal jepit ini justru lebih menarik tinimbang kabar atau kondisi Mumun itu sendiri. Kita menunggu kabar ditangkapnya akun penyebar kebohongan tersebut dan kiranya tak cukup dengan materai 10K saja. Sebab sudah menuduh kepala negara segala sebagai sang desain. Ditangkapnya Mumun menjadikan organisasi terlarang ini kian ompong melompong. Anak buah tercerai berai, jantung dan kepalanya sudah putus. Kedati Habib Rizik sudah keluar sekalipun dari penjara pada bulan Agustus 2021 nanti, dan konon ada selentingan wacana hendak meninjau kembali terkait dibubarkannya organisasi ormas terlarang yang selama ini menghidupinya dan menjadikannya simbol perlawanan. Yang dikhawatirkan jika yang bersangkutan membangun kembali dengan organisasi versi lain yang kemudian dijadikan underdog oleh salah satu capres di 2024 nanti. Karena bagaimanapun para pemujanya yang terkenal militan cukup banyak dan tersebar. Maka dari itu, mengganti Presiden Jokowi nanti sudah seharusnya adalah presiden yang juga keras terhadap organisasi-organisasi masyarakat yang memakai agama sebagai kendaraan untuk mencapai tujuan yang bertentangan dengan ideologi negara. Kesimpulan, kabar Mumun mengalami kelumpuhan dan penyiksaan di rutan Polda Metro adalah hoax. Mabes Polri memastikan saat ini Mumun dalam keadaan sehat. Jangan mudah percaya dan cek setiap informasi yang kalian dapatkan. Pastikan itu berasal dari sumber terpercaya sehingga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Demikian, salam. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.